assalamualaikum. Eh, assalamualaikum. Panas, panas, panas. Ah, hantu kan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan. Cerita hantu saya. Hai, sudah lama kita tak bertemu, bukan? Anda sihat? Saya sihat-sihat saja. Rambut makin cantik. Takut tak? Macam itulah cerita dia. Hai, sorry lah lama tak buat cerita hantu. But don't care, cause I'm back. Okay, anda semua dah ready nak cerita, nak dengar cerita kisah dari saya pada malam ini, tepat pukul 12. Eh, iya ke? Taklah, tak tahulah korang tengok aku apa kan. Okay, eh, karakter. Okay, hari ni I nak ceritakan sebuah kisah yang terjadi dalam diri I masa I sekolah rendah. Sekolah rendah ni dalam lingkungan darjah 2, 1, 2, 3 macam tu. Kisah yang I nak ceritakan ni, I sebenarnya lupa pasal kisah ni. Sebab bagi I macam I lupa lah, benda dah lupa kan, I banyak lupa. And then hari tu I buat ask question dekat Instagram. Okay, and then adalah korang, satu daripada korang tanya soalan. I buat question true or false. Okay, true or false tau kan, benar atau salah. Macam tu. So orang tu bagilah statement Asfa suka teddy bear. Lepas tu I cakap lah, I terus teringat. And then I cakap, dulu I suka, tapi disebabkan ada beberapa kisah yang terjadi dekat patung dulu, terus I jadi tak suka sampai sekarang. Sebenarnya I tak adalah benci, cuma I bila tengok tu I jadi rasa takut. I takut and I teringat apa yang pernah jadi. So disebabkan tu I macam, oh, why not I cerita kat YouTube? Sebab I tak pernah cerita, I tak cerita lagi kan. And then I lupa nak cerita pasal kisah ni. Okay, jadi hari ni I akan ceritakan kisah anak patung yang pernah terjadi dalam hidup I. Okay, siapa yang rumah dia ada anak patung ke, apa-apa ke, teddy bear ke, tak tahu, korang dengar je lah. Okay, kisah dia bermula dulu-dulu. Dulu time I kecil, I memang suka patung. Okay, I suka patung. Tak tahu kenapa, bagi I maybe sebab benda tu comel and benda tu cantik. And macam lagi pun orang suka bagi-bagi patung, teddy bear semua kan. Dulu I ni suka kumpul patung tau. Okay, and then katil I dulu adalah katil, kalau katil kanak-kanak, kalau korang ingat, katil budak-budak, katil I dulu double decker, dua tingkat. Okay, yang belah bawah tu ada tepi dia macam ada rak, ada storage lah, boleh letak, boleh letak macam alat-alat, rak-rak yang boleh letak barang-barang kat situ kan. Okay, jadi I dulu tidur, bukan dalam bilik, I tak tidur dalam bilik ni, I tidur dekat luar ruang tamu tengah tu. Jadi bilik I dulu, bilik ni makcik I duduk. Okay, lepas tu bila I tidur kat tengah, patung yang I dapat banyak tu I susun lah, I susun cantik semua. I pun memang dulu suka teddy bear. And then termasuklah patung-patung yang cukup sifat. Bila yang cukup sifat ni bermaksud macam manusia lah patung tu. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada badan, ada mulut, ada hidung. Okay, so macam dulu I beli, ada yang beli, ada orang bagi. Tak kisahlah, ada patung I ni dulu, ada patung Nemo, ada patung Garfield yang kartun Garfield tu besar. I dulu pernah ada kartun, patung yang kartun Garfield tu besar tau. Garfield yang warna oranye tu, tahu kan cerita Garfield dulu? Okay, siapa yang tak tahu tu, korang google kartun Garfield warna oranye. Dia, I memang ada benda, patung tu besar, besar like besar ni. Macam, memang macam manusia lah, tapi dia harimau, macam tu lah. So, I susun patung Aisyah cantik. Jadi, start tu, benda-benda pelik terjadilah bila kita ada patung yang cukup sifat ni. Okay, benda-benda tu jadi macam, I pernah nampak patung like bergerak. Faham tak? Macam, okay, patung tu dia macam terletak dekat, macam dekat almari, ada dekat katil I terletak katil, patung tu duduk diam kan. Lepas tu bila I nak tidur, I tidur dulu kan gelap. Okay, and then I pernah nampak sekali
kepala, saya tak tahu patung ayam mana satu. Sebab saya banyak tahu, saya memang banyak gila. Saya rasa nak dekat 100 dulu saya punya patung yang ada besar, kecil, sampai kecil ni lah apalah. Sebab kan pengumpul kan, minat kan. Kalau korang ada minat something, mesti korang suka kumpul kan. Macam, lu minat patung lah. And then, saya pernah nampak malam-malam, macam kepala, rasa saya macam beruang ataupun bear. Bear tadi bear kan. Kepala dia macam, macam tu. Ada bergerak lah, tapi malam. Okay, malam. So, I just macam, okay, halusinasi ke, maybe I macam, tapi I takut gila tau. Lepas tu macam, macam tu, faham tak? Dia macam gerak macam, kepala dia tiba-tiba je, tiba-tiba. Tapi tu malam-malam, I tak ingat aku apa lah, lama dia jadi. So, I ingat macam tu je, I macam, betul, pasal I macam takut, I takut tutup macam tu, tidur je lah. Okay, and then ada juga jadi macam, patung tu, okay, malam tu kalau letak patung tu, elok macam tu. Macam tegak macam ni kan. Tegak. Lepas tu, esok paginya bila kau bangun, patung tu tiba-tiba terbaring. Patung tu tiba-tiba dekat bawah lah. Patung tu tiba-tiba macam dekat belah sana, dekat lari, bukan dekat katil, faham tak? So, macam, patung tu kat situ. Macam tu, faham tak? So, macam, dah pelik. Tak adalah syak lagi patung tu bergerak ke apa kan. Tak adalah nampak dia berjalan ke. Takutlah kita kalau dia berjalan lah. Seram, janganlah berjalan jalan lah. So macam bangun-bangun je. Macam mana boleh ada patung tu kat bawah? Faham tak? Lepas tu ada juga patung yang bersepah kan. So macam mana dia boleh bergerak kat sini? Faham tak? Kadang-kadang kita boleh cepelik. Dia ni berjalan ke? Apa Toy Story hidup ke malam-malam kan? So kita pun cepelik. Okay, jadi terbakar rambut aku ni kan. Macam ni jadi apa tu Ghost Rider. Wang. Okay, ini kejadian ni. Satu lagi I memang ingat. Yang ni I paling ingat. Okay, kita orang suka balik kampung. Okay, obviously lah, dalam sebulan tu dua kali balik kampung macam tu. And then dulu I ni kan I susun patung. So I ingat lah susunan dia macam mana. Patung tu kat situ, yang besar belah sini, yang kecil-kecil I susun kat situ. Kat situ blablabla. Okay, memang ingat lah. Kita pula budak-budak. Bila budak-budak kecil kan, kalau susun benda, kalau hilang ke apa, kita mesti macam, mana patung tadi? Kenapa tak ingat? Kenapa? Faham tak? Kita ingat lah. Budak kecil kan ingatan dia macam kuat kan. So dia boleh ingat kat situ. Okay, I memang ingat I susun I punya patung tu. Sekian macam tu. I memang susun ikut macam yang kecil-kecil belah sini, yang besar belah sini satu. Lepas I susun, faham tak? Dia macam ada almari kan dekat katil tu. So I susun lah. Okay, I balik kampung. Okay, I ingat lagi balik kampung. Bila balik kampung, obviously lah rumah tak ada orang. Memang tak ada orang langsung. Lepas tu, bila I dah balik kampung, I dekat kampung lah dalam 3 hari macam tu. Lepas tu, I balik KL. Biasa I balik kampung Sabtu Ahad macam tu. Sabtu Ahad tak pun Jumaat Sabtu Ahad lah. And then bila I balik, I pergi naik dekat bilik. I tengok susunan patung I tu berubah tau. I memang ingat sangat-sangat. Memang I pastilah berubah sebab baru 3 hari macam tu je kan. And then kau susun pun patung tu macam tu. Dia berubah. Dia macam tak ikut susunan yang besar ke kecil tau. Dia macam bercampur-campur. Tiba-tiba yang kecil paling depan, yang besar hujung, yang sederhana tu tiba-tiba kat depan. Faham tak? Dia macam berterabur. So macam, siapa yang main? Aku balik kampung, rumah tak ada orang. Siapa usik patung aku? I dah pelik gila. Okay, time tu I dah start takut. Sebab macam, siapa? Dia ada dua benda tau. Sama ada patung tu yang bergerak sendiri sebab ada benda masuk, ataupun ada benda yang main patung tu. Faham tak? Takut ke? Tak ada eh? Patung ke? Takut lah kita. Okay, lepas tu kejadian tu aku, I dah mula takut gila. Jadi ada juga dulu I pernah beli ada patung ke mainan. Mainan. I ada mainan yang kalau korang ingat, mainan yang macam ala-ala baby alive tu, yang jaga baby. Faham tak? Tapi bukan baby lah. Dia macam apa lah, I tak ingat lah. Masak-masak something kot. Baby chef ke apa, bodoh tak patung. Tapi bukan baby lah, dia patung. And then dia boleh bercakap. Adalah mainan-mainan yang boleh bercakap. You faham tak? Okay, mainan-mainan yang boleh bercakap. And cukup sifat. Cukup sifat tu faham lah. Ada mata, ada kepala, tangan, kaki. Cukup sifat seperti manusia. Okay, benda tu boleh cakap. Kalau kita tekan macam hello, sentuh ada hello mami ke hello babi. Apa babi pula? Hello sayang. Sayang tak juga. Hello
kenapa tak tidur lagi? Eh, bukan. Dia something lah bercakap lah. Hi, my name is something. Faham tak? Bila patung yang kau beli, kau tekan ke, kau tarik ke, kau pijak, ketuk-ketuk ke, dia bercakap. Kan? Benda tu, ayah pernah ada dulu. Lepas tu, pernah jadi, dia terbunyi sendiri tau. Dia bunyi sendiri. Sama lah macam kalau korang tahu sekarang kan yang cactus tu kan. Yang cactus kalau kita bercakap, dia bercakap balik tu kan. Ayah tu jadi, tiba-tiba dia bercakap sendiri tau, cactus bodoh tu. Ayah letak kat bawah lah. Tiba-tiba dia macam menari. Menari sajalah. Ayah macam pelik, dia menari macam, siapa yang on cactus ni? Memang tak ada siapa yang on pun. Okey, kalau ada yang on pun kan kita kena cakap, boleh cakap balik. Siapa yang ada cactus tahu lah kan. Kita kena cakap, dia cakap balik. Lepas tu, tak pun kalau dia ada lagu, kita tekan and then dia menari. Tapi kali ni, dia menari sendiri. Tak ada bunyi tau, dia menari. Dia menari. Lepas tu macam dah pelik lah, dia menari sendiri lah, tak ada siapa cakap. Okay, lepas tu I turn off, I buka bateri dia. Sampai sekarang I tak pasang bateri dia lagi. Okay, back to my story yang tadi balik. Patung yang tu bercakap sendiri tau. Bayangkan malam-malam you tidur kan, hello mummy, macam tu. Ataupun hello I am macam tu. Apa tak, I tak ingat lah ayat patung yang mana tu, tapi dia bunyi. Okay, bayangkan lah tengah tidur-tidur kan, tengah lena ke, tak pun tengah duduk-duduk main phone kan, patung you yang you beli tu, hello, what are you doing? What are you doing? Buang tegus. Lepas tu yang macam, weh, I ingat, okay, tak pun mainan-mainan yang ada bunyi lah, yang berbunyi, tiba-tiba dia bunyi sendiri malam-malam kan. Okay, itu antara pengalaman yang pernah jadi I dengan mainan-mainan kan. And then, sekarang ni, I macam, patung-patung tu semua I dah buang, I mana buang. Okay, sebab I pernah tanya ustaz rasanya, macam tanya ustaz ke dengan ceramah something. Ada ayah saya tanya ustaz sebab tadi dekat sekolah kan, I tanya ustaz I ke something. And then ustaz tu cakap lah, macam kalau ada patung yang cukup sifat, yang macam cukup tangan kaki semua tu, tak elok. Kadang-kadang iblis tu boleh masuk dalam patung tu. And then like, yelah macam benda tu boleh masuk lah kan. And then boleh lah bergerak-gerak daripada situ ke whatsoever ke. Faham tak? Ya, takutnya aku dah takut. Jadi bila ustaz tu cakap macam tu, tapi kalau dengan ceramah ke apa benda kan, macam kan even ada orang kata kalau letak gambar kat dinding ke apa pun tak elok kan. Pun malaikat tak masuk ke, macam tu lah something. Kalau ada patung-patung banyak pun, satu lagi malaikat tak masuk kan. And then I just macam, okay lah, takpelah. I buang semua patung I, settle. Mainan-mainan yang lama-lama I kecil-kecil dulu semua I letak dalam store. Kita memang tak buang dah. Ada yang dah buang, ada yang dah bagi orang. Patung-patung semua memang tak ada dah. Memang ada sekali tu I macam takut gila. I sampai gunting patung tu, I cabut-cabut sebab aku takut yang teddy bear tu. So sejak daripada tu I just macam sekarang ni I memang tak nak simpan apa-apa yang macam seram-seram ke apa ke kan. Tapi yang cactus tu seram juga tu. Tak lama lagi jumpalah dia dengan tu sampah. Oh, kalau dia buat hal lagi, aku buang dia terus. Tapi sebab cactus tu tak adalah cukup sifat sangat. Dia tak ada kaki je kan, dia bunyi bodoh je. Tapi sekarang ni, I memang tak ada apa-apa. Tak ada teddy bear ke, tak ada apa ke. Kalau ada pun memang dalam store. Yang lama-lama dulu memang tak ada usik. Jadi, memang sekarang tak ada lah. Sekarang memang dah besar lagi pun dah sekarang tak adalah takut macam dulu lagi kan. Memang sekarang kalau ada bunyi, aku tampar je. Geram aku. Tapi bila fikir balik, seram lah. Lagi macam yang patung yang cukup sifat. And then kau boleh, sekarang kan ada patung yang macam tukar lampin lah, yang baby alive tu. Siapa yang tahu dulu baby alive, korang boleh google lah baby alive patung tu. Macam kononnya kau jaga baby betul-betul. Hello, I'm hungry, I'm macam cakap tu. Janganlah. Kau tunggulah malam-malam. Tiba-tiba dia, I'm hungry, macam tu. Tak nak aku. Kereta kontrol I pun pernah berjalan. Iya, I punya kereta kontrol dulu tiba macam dia jalan. Kepala banang. Lepas tu memang tak ada. Sekarang tak ada mainan. Adik-adik iPhone sekarang tak ada mainan ke apa-apa. Kalau mainan-mainan tu memang lepas main simpan. Like simpan, legit simpan dalam bekas ketutup. Faham tak? Bukan yang macam sepah-sepah ke apa kan. Kereta kontrol bilang Berjalan. Kita pun tak apalah, gerak dulu apa-apa roja. So sekarang memang tak ada dalam batu-batu main-mainan tu. So macam ustaz pun macam ada nasihat,
macam tak elok lah ada yang mainan cukup sifat ke, apa yang bear whatsoever ke apa ke. Sebab dulu ais ku tidur peluk bear, faham tak? Sebab bear lembut. Tapi muka comel. Tapi bila malam-malam muka comel jadi seram. Ha, faham tak? Kita tidur, dia tengok kita, kita tengok dia, kita rasa macam ada orang tengok. Ha, you faham tak perasaan ni ada bear macam tu kan? So sejak tu I memang tak ada apa-apa dah dengan beruang ke apa ke. Tapi siapa, oh, hopefully ni lah, baca macam sebelum tidur tu bacalah doa tidur, baca doa pelindung selalu. Hopefully tak ada apa-apa lah. Tapi alhamdulillah lah sekarang tak ada apa-apa. Tak ada kejadian pelik-pelik macam tu, mainan ke apa. Cuma yang kaktus bodoh yang cakap-cakap tu je. Macam hari tu ada bunyi sekejap, tapi tak ada apa lah. Dah cabut bateri. So I hope korang semua stay safe. And thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Hati-hati. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.